Yo guys, di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa juga di like dan komen ya. Nah guys, jumpa lagi di gue ya di Jeff Gaming, channelnya Game WS ya. Di sini gue mau jelaskan ke kalian hasil rampasan kita guys ya dari aliansi lain. Nah, posisi kan sekarang ini lagi banyaknya tanding-tanding aliansi ya, menjarah-menjarah. Nah, di sini gue bakal tunjukin ke kalian hasil jarahan kalian ya. Jika kalian tidak tahu atau belum pernah menjarah, kalian bisa lihat hasil menjarahnya di bagian bawah guys ya, di bagian bawah map ini ya. Tapi kebetulan di sini guys, menjarah ini misalkan orang menjarah kita, nanti bisa tiba-tiba muncul map seperti ini. Nah, ini kita bisa menjarah dia balik guys. Jadi paham ya? Jadi misalkan kalian jarah orang, kalian beli mapnya di markas kalian. Nah, setelah kalian menjarah dan menang, itu mereka bisa menjarah kalian balik lah ya. Jadi kayak ada timbal balik lah ya. Nah, seperti ini. Ini mapnya ini, aliansi gue tidak beli, dia bakal langsung tiba-tiba muncul. Itu karena dia sudah berhasil menjarah gue ya. Nah, ini jika muncul tiba-tiba itu waktunya 7 jam guys ya. Sedangkan kalau map yang kalian beli untuk menjarah orang itu dia waktunya hanya 2 jam ya. Nah, di sini. Nah, di sini kalian lihat di sini udah ada yang nyerang, aliansi gue udah nyerang satu orang ya. Nah, di sini gue bisa menjarah punya dia balik setelah dia jarah punya gue. Jadi kayak kalau gue menang, barang yang dia jarah dari gue itu bisa gue ambil balik. Jadi seperti itu guys ya. Nah, kalau kalian mau lihat hasil jarahannya bisa lihat di bagian ini guys. Nah, di bagian chat ini, di bagian saluran chat ini, kalian klik yang demam emas, guys ya. Nah, di sini bakal muncul. Nah, di sini orang aliansi lainnya sudah menyerang gua, guys ya. Nah, kita nonton yang inilah ya. Ini Legion menyerang aliansimu ini, 501 ST Legion. Nah, ini aliansinya kan, 501 ST Legion. Nah, dia ini baru selesai menyerang gua. Jadi, gua bisa nyerang dia balik lah ya. Nah, ini kita bisa tonton hasil serangan mereka. Nah, di sini yang nyerang kami itu 2 orang aja lah ya. Kita percepat aja. Nah, ini hasil serangan mereka, guys ya. Ini aliansi gua. Nah, itu anggota-anggota aliansi gua, mereka dia telah matiin semua ya. Yang gambar silang itu artinya orangnya udah tewas guys ya. Nah, di sini dia masih berusaha untuk isi darah juga ya. Dan terakhir dia tewas guys ya. Nah, kita lihat anggota keduanya. Seperti ini guys ya. Ternyata dia ternyata dia tewas terakhir guys ya. Jadi dia nggak berhasil mendapatkan apa-apa ya, di sini dia tewas untuk 2 anggota saja. Oke. Okay. Nah, ini juga ada yang lainnya. Ini nah ini kita bahas apa nih? Gua enggak pandai bacanya, kita nonton juga. Oops, sorry guys, jaringan. Nah, oke. Okay. Kita nonton. Walah. Jaringan guys ya, pokoknya seperti itulah ya. Nah, kalau kalian mau lihat hasil jarahan kalian, itu bisa kalian lihat di bagian ini guys. Nah, contohnya nih mana dia ya. Nah, ini. Kalian lihat yang jam 21.49.58. Devin Lee menjarah kotak whiskey. Itu kotak terakhir. Jadi, hasil jarahan kalian itu muncul pada saat sudah selesai menyerang. Contohnya, kalian ada map musuh, kalian harus serang sampai habis berangkasnya atau nunggu waktunya habis, 2 jam itu habis. Setelah habis, setelah selesai intinya, dia bakal muncul keterangan apa aja yang kalian dapat ya. Nah, contoh di aliansi ini, kami hanya mendapatkan bongkak emas 37 ya. Aliansimu mendapatkan dinamit 0. Kenapa 0? Karena dinamit mereka kosong. Jadi kita dapatnya kosong juga ya. Di sini ada yang lebih banyak. Di sini kalian lihat. Gua lihatkan ya di sini. Nah, ini. Nah, ini kalian lihat yang bagian ini ya. Nah, ini. Aliansimu mendapatkan bongkak emas 70, mendapatkan whisky 61, dinamit 5, kopi 4, kopi 7.
Nah, ini total yang kami dapat pada saat menyerang aliansi ini, 501 ST Legion ya. Jadi seperti itu guys ya, harus selesai dulu mapnya, baru muncullah di sini jumlah yang akan kalian dapatkan. Jadi saran gua guys, pada saat kalian selesai menyerang, dapat bongkar emasnya lumayan, kalian langsung ambil emasnya di markas kalian lah ya, supaya tidak dijarah musuh. Jadi seperti itu guys ya. Nah, karena kalau kebetulan kemarin gua ranking 1 mungkin kan kita bilang rank aja ya, kemarin gue di posisi yang di rank 4 ya, tapi gue berada di posisi pertama, jadi gue naik ke rank 3. Nah, hadiahnya seperti ini guys ya. Nah guys ya, di sini kalian bisa lihat hadiahnya seperti ini, karena hanya di kemarin di rank 4, jadi dapatnya sedikit aja ya. Dan yang penting sebenarnya di barang aliansinya guys ya. Barang aliansi ini guys hanya bisa didapat oleh ketua guys ya. Nah, ini kalian dapat kotak ini random ya isinya ya. Kalian bisa buka aja. Kebetulan gue dapatnya seperti ini ya. Nah, seperti itu aja dapatnya. Yang penting itu sebenarnya di barang aliansinya. Jadi itu aja. Nah, kemarin gue sempat rank 1 seperti ini guys ya. Hadiahnya seperti ini. Umumnya ya, per orang dapatnya seperti ini, anggota aliansi juga dapatnya seperti ini ya. Jadi itu aja tentang war aliansi ini guys ya. Jadi setiap bongkak emas yang kalian dapat itu bakal dibawa ke markas bom juga akan dibawa ke markas aliansi kalian. Jadi kalian bisa pakai jika ada bom, dan bongkak emas itu akan dibagi rata guys ya di anggota kalian. Nah, oke guys ya, sampai sini aja penjelasan gua. Semoga kalian suka dengan penjelasannya, semoga kalian paham. Bagi kalian yang belum pernah war ya, seperti inilah warnya ya. Jadi so, kalau contoh war untuk nyerang langsung, kalian bisa lihat di video gua sebelumnya ya, itu judulnya itu Serbu Markas Aliansi. Oke, okay? Semoga kalian suka dengan videonya, dan sampai jumpa di next video, and bye bye.